lahan pegunungan di Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, terbakar. Lahan yang berada persis di belakang pemukiman warga ini membuat panik penduduk. Lahan yang terbakar mencapai 10 hektar membuat mobil pemadam kebakaran tidak bisa menjangkau TKP dan pihak damkar terpaksa melakukan pencegahan agar api tidak merambat ke pemukiman warga. Kasatpol PP dan Damkar Kota Sibolga melalui Kabid Damkar dan Penyelamatan Adi Sialagan menghimbau agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan karena situasi ekstrim seperti saat ini sangat rentan dengan kebakaran dan agar berhati-hati dengan situasi dapur rumah. Kami sampaikan kepada masyarakat Sibolga dalam beberapa saat ini situasi di Kota Sibolga pada saat musim kemarau dan cuaca yang cukup ekstrim, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Sibolga supaya jangan membuang untuk rokok sembarangan, khususnya di daerah perbukitan, karena dengan cuaca yang cukup ekstrim saat ini cukup panas, bisa dapat menimbulkan kebakaran lahan. Dari Sibolga, Eno dan Rahman melaporkan.